Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kak Sarah. Hari ini kita akan belajar mengenal sudahlah materi kelas 7, tapi tetap dipelajari di kelas 8, kelas 9, bahkan SMA. Baiklah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Langsung saja kita mulai. Ini ada garis. Ini garis K, ini garis L, ini garis M. Ini ada sudut, besarnya 55 derajat. Ini ada sudut besarnya 5. Kita diminta untuk mencari nilai X. Ini mudah sekali. Sudut ini dan sudut ini adalah sudut sadar. Jadi besarnya sama. Kalau ini 55 derajat, ini juga 55 derajat. Jadi 180 derajat. Ini lurus, jadi 180 derajat dikurangi 55 derajat sama dengan 5x. 125 derajat sama dengan 5x. X adalah 125 derajat dibagi 5. X adalah 25 derajat. Jadi nilai X ini adalah 25 derajat. Ada garis, ini garis K, ini garis L, ini garis M. Ini ada sudut, besarnya 150 derajat. Ini ada sudut, besarnya 2X ditambah 10 derajat. Kita diminta untuk mencari nilai X. Sudut ini dan sudut ini adalah sudut yang berbeda. Jadi besarnya sama. Kalau ini 150 derajat, ini juga 150 derajat. Jadi 180 derajat. Ini lurus, jadi 180 derajat dikurangi 150 derajat sama dengan 2X ditambah 10. 30 derajat sama dengan 2X ditambah 10 derajat. 30 derajat dikurangi 10 derajat sama dengan 2X. 20 derajat sama dengan 2X. X adalah 20 derajat dibagi 2. X adalah 10 derajat. Jadi X ini adalah 10 derajat. Paham ya? Baiklah, cukup sekian dari Kak Sarah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, masih di mengenal sudut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.